dari Jatimulya ya, Jatimulya Bekasi Barat, udah banyak titiknya sampai ke Duku Atas dan akhirnya kita bisa nyambung dengan MRT lainnya. Ini keren banget loh menurut aku. Tadi kan kita udah naik sama-sama sama Bapak, terus kita juga dapat kesempatan untuk ngeliat di depan. Jadi keretanya full otomatis untuk di sininya, nggak ada masinis, tapi tetap terjaga gitu, smooth gitu ya kan, kayak masa depan kita semua lancar, cerah. Dan yang pasti, tapi tadi dikasih tau juga kalau dikontrol di luar ya, di poolnya masing-masing, dijaga secara ketat gitu. Jadi kita tuh merasa nyaman dan aman. Gue sih seneng banget, jadi menghubungkan jalur-jalur yang gue gak usah naik mobil gitu. Ini bisa bakalan cepet banget semuanya, mudah-mudahan terkoneksinya lebih ke pinggir-pinggirnya nanti lebih terkoneksi. Soalnya gue di Bintaro nih agak susah nih untuk nyampe ke IP-nya dulu. Tapi ini menyenangkan sekali karena ternyata ini menjadi bukti kerja keras dan hasil bahwa ini memang untuk masyarakat. Dan ini sangat luar biasa sekali. Saya sekali lagi hormat Pak, ini saya sebagai warga saya bangga sekali. Ini salah satu yang Bapak rintis untuk kita, LRT, transportasi negara maju, transportasi modern. Kita bisa merasakan, mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai kita menuju Indonesia emas, Indonesia maju. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih.